Anda kembali dalam Seputar Surabaya Petang, pemirsa. 2.190 siswa PAUD dan TK se-Surabaya membuat pizza mini di lapangan sepak bola Gelora 10 November di Jalan Tambaksari, Surabaya. Pembuatan ribuan pizza mini oleh siswa PAUD dan TK tersebut menyabet rekor MURI pada urutan 7.948 setelah mengalahkan rekor menghias kue tar dengan peserta 1.031 peserta PAUD pada 17 Januari tahun 2009 lalu di Surabaya. Ribuan siswa PAUD dan TK se-Surabaya berkumpul di lapangan sepak bola Gelora 10 November Tambaksari, Surabaya. Berkumpulnya ribuan siswa PAUD dan TK tersebut untuk membuat pizza mini. Pembuatan pizza ini telah menorehkan prestasi yang membanggakan dengan mencatatkan rekor MURI peserta terbanyak pembuat pizza mini. Setelah ratusan balon diterbangkan ke udara, satu persatu siswa PAUD dan TK mulai membuat pizza mini, mulai dari roti pizza dihias dengan mayones, kemudian diberi topping sosis, hingga topping dilapisi dengan keju atau mozzarella. Setelah pizza sudah jadi, barulah ribuan pizza tersebut langsung dimasukkan ke oven dan siap untuk disajikan. Tiara, salah satu peserta pembuat pizza mini, mengaku senang membuat pizza. Susah enggak? Senang bikin pizza. Kenapa senang? Kenapa senang? Kenapa senang? Enggak susah ya. Kelas berapa kamu sayang? TKB. Sementara itu, Yuda, Ketua Panitia, mengatakan acara ini bertujuan untuk memberi pembelajaran sejak dini tentang cara memasak yang baik dan benar. Selain itu, pembuatan pizza ini juga sengaja dilakukan untuk memecahkan rekor MURI. TKI Surabaya, dukungan dari Himpaudi Surabaya juga, akhirnya kami berhasil mengumpulkan anak yang tadinya kami perkirakan sekitar 2.500 anak TK dan PAUD. Alhamdulillah hari ini terkumpul sekitar 2.190 anak. Dan ini akhirnya bisa tercatat oleh rekor MURI Indonesia sebagai peserta terbanyak untuk acara cooking pizza. Yang mungkin tadi yang terkait adalah rekor MURI ini mampu mematahkan rekor MURI sebelumnya yang pernah ditorehkan siswa PAUD dalam menghias kue tar dengan peserta 1031 peserta PAUD pada tanggal 17 Januari tahun 2009 lalu di Surabaya. Diharapkan dengan adanya acara ini dapat mengembangkan edukasi anak-anak soal memasak sejak dini, dan acara tersebut rencananya juga akan digelar setiap tahunnya. Farid Arman, Surabaya TV.